ini perlu diluruskan berarti. Pitung itu dari kata pitu, R7. Itu benar nggak sih? Iya kak, sebenarnya gini, cerita tentang si pitung ini seperti dijubahi tebal sekali. Jadi kita harus menguliti jubah itu. Jadi yang berkembang istilah Bung Hatta dalam cerita si pitung itu lebih banyak diktung daripada worth it. Lebih banyak story ketimbang history. Jadi lebih banyak cerita. Sesuatu yang dibangun atas dasar kreativitas, bukan fakta. Daripada kenyataan histori, sejarah. Tapi ini yang membuat tokoh pitung menjadi legendaris. Salah satu diktung atau story dari si pitung yang tidak berdasarkan fakta adalah pitung disebut pituan pitulung. Jadi tujuh orang yang melakukan pitung adalah berjumlah tujuh. Ya pitung memang merupakan sebuah kelompok, tapi tidak berjumlah tujuh dalam kenyataannya. Pitung digambarkan sebagai ganteng, tinggi, besar, agak Indo, seperti dikijul karena ini. Tapi dari namanya itu nickname, pola kebudayaan Betawi, itu memberi nama orang menurut bentuk fisiknya. Itu dari kata si betung, seperti bambu ketum, bambu besar, jadi dia gemuk, gempal begitu. Itu semua bertolak belakang dan nyata. Tapi kita kan lebih sering bangga hidup dalam dunia mitos daripada dunia kenyataan. Nah, inilah yang menjadi problem ketika kita cerita tentang si pitung. Banyak orang nggak bisa terima pitung itu bergerak dengan pistol, bukan dengan golok. Karena kalau dengan pistol, berarti pitung itu apa bedanya dengan Jenggo misalnya. Pitung itu terlalu modern, sementara mereka ingin menggambarkan sesuatu yang lebih dramatis. Bahwa senjata tradisional bisa mengalahkan kemodernan. Karena kenyataannya begitu, justru jauh lebih bisa menggambarkan si pitung itu tokoh yang luar biasa. Karena dia bisa mengakses dunia modern untuk menyaingi kemodernan yang dibawa dunia kolonial, bahkan melebihi. Karena polisi kolonial tidak akses perkembangan teknologi persenjataan, pitung punya akses. Jadi menurut saya, kecerdasan ini harus dibanggakan.